ironi korupsi kala pandemi. Dari tadi saya geleng-geleng kepala, saya tidak tahu apakah teman-teman yang menyaksikan juga ikut geleng-geleng kepala. Yang jelas ikut sangat terlihat miris adalah teman-teman ICW. Saya ingin ke Kurnia. Kurnia, modus-modusnya jadi apa saja? Tadi kan kita sudah sempat sebut beberapa tuh, meminjam nama perusahaan, kemudian juga markup, dari awal udah langsung dipotong fee-nya. Apalagi nih modus-modus korupsi kalau kita bicara spesifik Bansos? Iya, seperti yang dilakukan oleh Juliari dan komplotannya ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan proyek, mereka memberikan fee tertentu kepada pejabat publik. Selain dari itu ada dalam konteks menurunkan kualitas barang. Misalnya tadi yang harusnya diberikan beras yang harganya let's say misalnya 10.000 tapi dibelikan yang harga 4.000, 5.000 sehingga kualitasnya menurun drastis. Selain dari itu juga ada mengurangi jumlah barang yang diberikan dalam konteks bansos sembako. Itu juga sering terjadi di Indonesia dan juga manipulasi data sehingga tidak tepat sasaran. Tapi di luar itu Mbak Nana, yang ingin saya katakan juga adalah karena ini korupsi dalam konteks keadaan darurat, maka dorongan kita selain untuk KPK, nantinya Jaksa Penuntut Umum, dan di akhir Majelis Hakim yang akan menyidangkan terdakwa-terdakwa dari geng Juliari Batubara ini, dorongan kita adalah dapat dijatuhi hukuman maksimal, yaitu seumur hidup penjara. Rasanya itu yang pantas diberikan kepada orang-orang yang culas, keji seperti itu, telah memakan uang bansos dari kaum fakir miskin ataupun penyandang disabilitas. Dan di sini ingin saya tambahkan Mbak Nana, dari 14 periode pengiriman bansos, ada dua bagian itu yang khusus untuk kaum disabilitas dan panti jompo. Ya. Di situ Mbak Nana, di dua bagian tersebut ada sekitar 59 korporasi yang menyediakan paket bantuan 300.000 sembako. Dan itu harus ditelisik lebih jauh oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, saya ingin ke Pak Agus, Wakil Ketua BPK. Pak Agus, modus-modus korupsi bansos, saya ingin Anda bercerita ke kami. Apakah memang modusnya masih primitif begitu seperti yang tadi, atau ada cara-cara baru nih temuan dari BPK? Ya, sebagian besar primitif, Mbak Nana. Jadi, primitif semuanya ya? Sangat sangat primitif. Saya akan berikan satu sampel ya. Saya akan berikan satu sampel atau beberapa sampel. Jadi ada satu kontrak 2 triliun. Satu kontrak 2 triliun itu terdiri dari berbagai proses pengiriman dan berbagai SPK namanya. Nah, lalu kami ini kan bekerja dengan menggunakan sampel. Jadi kami kalau dari 128 triliun itu kami menentukan berapa sampel yang cukup. Lalu dari 2 triliun ini kami anggap yang mewakili itu sekitar 157 miliar. Kami pilih mana yang berisiko, kemudian kami sampel 157 miliar. Lalu kami ikuti, ini kontrak apa ini? Ini kontrak bantuan untuk beli beras, minyak goreng, mie instan, sarden, kornet, tuna, sambal kecap, dan lain sebagainya, sabun mandi dan sebagainya. Ya. Sebenarnya itu kan barang-barang yang umum saja, yang sebenarnya harganya bisa kita ketahui ya, dengan crawling di internet, dengan crawling itu jadi tidak, bukan sesuatu hal yang rocket science ya. Nah, dari angka 157 tadi bervariasi deh, di beberapa kontrak, maka kami menemukan sekitar 7 miliar markup-nya. Nah, gitu. Misalnya itu contohnya. Dengan bervariasi antara 2 sampai 10% dari masing-masing barang, dari masing-masing item barang. Itu satu contoh kasus. Jadi kalau kita lihat average ya sekitar seperti itulah, antara 2-10% itu. Dan itu sebenarnya tidak perlu dikerjakan oleh BPK, siapapun bisa melihat ya kalau prosesnya seperti itu. Makanya saya katakan primitif tadi. Kemudian yang kedua, ada satu contoh kasus lagi. Ini juga sederhana sekali. Ini terjadi di satu daerah di Sulawesi, di pojok. Yaitu caranya sederhana dengan kita membandingkan berapa sebenarnya dia berkontrak barang ini. Ya, apa barangnya? Kita ambil sampel gula, telur, kemudian beras, kemudian mie instan dan lain sebagainya. Lalu kita sampel sekitar 10 kecamatan, datang ke kecamatan, dilihat berapa yang diterima di kecamatan itu. Yang diterima. Dari satu kejadian itu saja kita dapat temuan begini, Mbak. 3 juta kilogram beras tidak sampai. Kemudian 344 ribu kilogram gula tidak sampai,
kemudian 170 ribu mie instan tidak sampai, 740 ribu butir telur tidak sampai, dan minyak goreng 315 ribu liter. Bayangkan berarti itu masifnya proses ini. Pak Agus, saya ingin tanya, kalau konteksnya tadi tidak sampai, berarti itu barangnya nyasar di tengah jalan, atau sejak awal memang angkanya dimasukkan tapi tidak pernah dibelikan, atau biasanya tidak sampainya itu dalam arti apa? Uangnya masuk kantong para perampok ini semua? Ya, bisa jadi itu, tapi kita tidak belum sampai pada kesimpulan sana. Mungkin selesai nanti kita akan bisa menyimpulkan seperti itu. Namun konteks ini bahwa kita hanya menyelesaikan penerimaannya sekian, tidak ada ini kesat pada waktu didistribusikan. Bisa jadi di lapangan, bisa jadi tadi telur yang harusnya 3 jadi 2, bisa jadi beras yang harusnya 10 kg. Kan orang datang tidak nimbang dia, kemudian itu bisa jadi seperti itu. Jadi intinya proses ini menyebabkan selisih, padahal itu suatu prosedur yang sangat sederhana. Jadi ini karena barang pakai habis ya modelnya memang harus dilakukan on spot di lapangan. Nah bersyukur kami lakukan ini di depan, dan baru kali ini seumur saya di BPK baru kali ini kita mengaudit sebelum proses itu selesai. Biasanya kita mengaudit sudah selesai, tutup buku, kemudian dia laporan keuangan ya, baru kita masuk. Pak Agus, singkat sebelum kita break, saya ingat Anda pernah bercerita ke saya salah satu modusnya juga itu yang mengganti merek mie begitu dengan merek, bikin merek sendiri begitu supaya harganya nggak bisa dikomparasi di pasaran. Boleh cerita juga ke teman-teman Mata Najwa, karena saya kaget-kaget tuh waktu ingat. Saya nggak mau sebut mereknya, Mbak Nana ya. Cuma yang jelas seperti yang dialami warga yang di awal tadi, ya itu memang kita lihat di lapangan, Pak. Kita juga bingung ini mie ada beneran apa enggak di pasaran, kok selama baru melihat mie itu seperti ini gitu, baru kali ini melihat itu kita sebagai auditor. Dan kita coba benchmark juga enggak bisa di benchmark, Mbak. Karena tidak ada di pasaran, tidak ada di pasaran. Jadi ya kita banding-bandingkan saja antara berat, antara ini, jadi, seperti itu. Jadi Wakil Ketua BPK yang terhormat, ini para perampok nyurinya niat banget ya, sampai bela-belain bikin merek sendiri ditempel untuk dibagikan ke bansos supaya nggak bisa dikomparasi harganya. Luar biasa. Kita harus break. Setelah pariwara, kami akan lanjutkan. Luar biasa.